Iya, Pak. Iqbal, kamu gak bisa nemui ibu kos dulu. Bilang kalau bayarnya mundur beberapa hari. Ini nak, bapakmu belum ada uang. Alah. Bisa? Ya. Saya berangkat terakhir dulu, Bu. Demi menjaga ketenangan bulan Ramadan, kalian tidak boleh melakukan pernyataan apapun. Kalian diam saja. Tapi warga sudah banyak yang tahu, pencurinya bukan Pak Sulung. Jelas-jelas di rumah Pak Sulung itu ada warna kipas juga merek sama seperti yang hilang itu. Iya. Kejadian itu kan sudah sebulan yang lalu. Dan pada saat itu juga kita sudah menghakiminya. Ya, Rak? Bisa saja loh, dia beli sendiri, merek dan warna sama. Kalau bukan dia, maksud diganti pelakunya, nanti kira kita pelintan. Wah. Iya, benar. Sekali lagi, ini bulan Ramadan. Biarkan warga tenang, dan biarkan warga menganggap bahwa Pak Sulung adalah pencurinya. Kalau sampai mereka tahu bahwa ini adalah ulah saya, skenario saya, aduh, reputasi saya akan hancur. Ya, siap. Ini, terima kasih, untuk kalian. Bos. Ingat, tutup mulut. Kamu ya, belajar saja di depan rumah. Biarin. Coba kalau kamu pintar, 15 bagi 3 tambah 5 kurangi 10 kali 7 berapa? Yee, gak puasa. Kamu jangan hanya perhatian, coba berapa? Sebenarnya ibu itu ada uang, tapi tunggu dulu sampai bapakmu pulang ya. Gak apa-apa Bu, Iqbal juga sudah mulai sambil kerja sana sini. Ya kuliahmu? Tetap jalan, cuma ya capek. Kalau ngeluh capek ya jangan sambil kerja, mana ada kerja gak capek. Dari mana tadi, Pak? Kok baru pulang? Dari rumah Pak Ali, teman Bapak. Sudah buka puasa? Tidak terawih? Sudah. Tadi buka puasa di rumah Pak Ali dan sholat terawih di masjid dekat rumahnya Pak Ali. Oh, gitu rupanya. Jangan gitu, toh. Saya ke rumah Pak Ali itu mencari pinjaman untuk membayar kekurangan kosnya Iqbal. Tadi Iqbal sudah saya kasih uang. Makanya kalau buka puasa itu di rumah. Loh, katanya tadi tidak punya uang. Kasih sama Ridwan. Ridwan, mantanmu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejujuran selalu membawa resiko. Dengan kejujuran, kita bisa hancur. Dan dengan kejujuran pula, orang lain bisa hancur. Tetapi kejujuran adalah nilai penting bagi pribadi manusia. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad fatannalladzina min qablihim falya'lamannallahu alladzina shadaqu wa laya'lamannal kadzibin. Shadaqallahul azim. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang jujur dan mengetahui orang-orang yang berdusta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.